Ya, akhir-akhir ini ada pemberitaan bahwa lembaga atau badan usaha milik negara itu pada rontok satu persatu, bangkrut. Memang ya ada yang nggak efisien dalam berusahanya. Tapi kalau totalitas dari jumlah sekian BUMN kemudian pada rontok habis, ya tidak juga. Kalau dialamatkan ke Pertamina, ya Pertaminanya juga masih eksis, masih jalan. Hanya profitnya menurun. Ya namanya usaha itu ya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu biasa. Kalau lagi baik, usahanya bagus, ya naik. Kalau bebannya lagi banyak, ya membukukan profitnya mungkin juga turun. Tapi kalau yang disebut misalnya seperti Pertamina kalau saya lihat hanya profitnya yang turun. Kalau PLN kan juga menjaga kebutuhan masyarakat yang namanya listrik. Kalau ingin untungnya besar, ya tinggal dinaikkan saja harga listrik. Tapi kan tidak begitu. Listrik sekarang termasuk hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak, kalau daya belinya naik, hajat hidup orang banyaknya butuh listrik naik, ya no problem. Persoalannya sekarang PLN itu kan lagi membangun infrastruktur, mungkin di situ letaknya. Tapi kalau sampai satu persatu mati, ya faktanya PLN juga masih hidup. Hanya mungkin ya belum mencapai untung. Tapi apa iya PLN harus untung? Menurut saya PLN ya nggak harus untung, tapi bisa melayani masyarakat. Itu lebih baik daripada nyari untung. Nomor 3, mungkin kinerja perusahaan sekarang beberapa, ya tidak semuanya, beberapa ada yang turun, beberapa ada yang naik. Yang semacam itu ya terjadi tidak hanya hari ini, namanya usaha itu ya ada yang orangnya tepat, dirutnya tepat, sumber daya manusianya bagus, relasinya bagus, itu akan meningkatkan kinerja. Nah, seperti Garuda. Garuda ini kinerjanya menurun ketika saya lihat dari tahun-tahun sudah lama. Tidak hanya sekarang, sekarang lagi dicoba diganti direksinya untuk bisa menjadi dukunnya untuk melaksanakan bagaimana kinerja Garuda lebih baik biar tidak menurun terus. Itu kan namanya sebuah usaha. Memang ada pula usaha yang sudah tidak masuk ke situ atau makin mengecil. Apa coba yang makin mengecil sekarang itu kayak urusan buku. Orang sudah nggak pakai kertas, orang sudah paperless. Nah, berarti yang usaha kertas itu pasti akan mengecil karena kepentingan kebutuhan kertas sudah tergantikan dengan online. Ya seperti PT Leces Kertas, itu kan alami aja menurut saya demikian. Ketika alamnya berubah, ya mestinya usaha itu juga berubah. Kalau zaman dulu orang ngirim surat pakai perangko. Lah siapa yang punya perangko? PT Pos. Nah PT Pos itu ya BUMN juga. Dulu orang ngirim duit lewatnya wesel pakai PT Pos. Zaman berubah semacam ini. Lah mungkin PT Pos juga pasti ketika tidak bisa merebut pasar itu, sekarang sudah nggak butuh surat pos lagi, wong sudah pakai email. Nah, mungkin di situ ketika kreatif direksinya, dia akan merubah dirinya mencari market yang berbeda. Nah, tapi faktanya PT Pos juga masih jalan hari ini.
Kalau ada pertumbuhan yang kurang baik seperti PT POS karena ada main bisnis yang mengurang, bisa saja. Tapi BUMN-BUMN yang sehat, ya banyak yang membukukan keuntungan yang bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah. Ya banyak. Kalau satu persatu kayak bisnisnya menurun, ya memang ada. Kayak PT POS ya mungkin bisnisnya menurun karena sudah nggak zamannya lagi ngeposin begitu. Tapi ketika kreatif, dia membuat bisnis baru, PT POS masih tetap jadi eksis. Begitu pula BUMN-BUMN yang lain. Jadi menurut saya, usaha itu biasa. Ada yang naik, ada yang turun. Tanya aja sama pengusaha, kita kan juga tahu, kita juga pengusaha, jadi paham mana yang lagi naik, mana yang lagi turun. Itulah. Kalau sampai hilang atau satu persatu hilang, saya lihat sih tidak. Dan saya lihat bukan itu bukan proses yang hanya karena proses 5 tahun kemudian itu sudah hilang, ya tidak juga begitu. Karena sebuah usaha besar itu prosesnya panjang. Untuk membukukan untung atau rugi ya juga prosesnya tahun menaun, apalagi BUMN yang kelas-kelas besar. Kalau mungkin karena proyeknya banyak butuh finance, butuh uang, karena asetnya belum mencukupi sementara proyeknya lebih besar, ya itu namanya bukan karena bangkrut, itu belum nemu modal untuk membangun yang proyek yang sangat besar, karena mungkin butuh fund raising yang lebih handal lagi. Yang ada menurut saya demikian. Terima kasih.